Bagi Indonesia yang memiliki keluasan wilayah kepulauan sepanjang garis khatulistiwa dan memiliki keanekaragaman budaya penduduknya. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Islam menjadi perekat perbedaan dalam wadah kesatuan dan persatuan dalam keragaman. Karena karakter Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Karakter seperti inilah yang memperkokoh kawasan Nusantara. Menyongsong era wisdom pasca era teknologi informasi, Indonesia akan menjadi kawasan yang strategis di dunia, baik secara geografis maupun kultur. Terbangunnya tatanan dunia yang penuh kedamaian, dinamis, dan bermartabat di bawah cahaya kebenaran ilahiyah. Datangnya kalimat wal yatalatof, kalimat di tengah Al-Quran sebagai ilham untuk menjadi ruh gerakan, menumbuhkan keyakinan bahwa kunci membangun perdamaian dunia adalah kasih sayang dan pendekatan yang penuh kelembutan. Maka untuk itu, sebagai ruh gerakan, kalimat wal yatalatof menjadi logo Yayasan Amanah Kita. Sejarah mencatat bahwa awal peradaban Islam dimulai dari Masjid Nabawi di kota yang semula bernama Yatsrib, kemudian diganti oleh Rasul dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya, tersebarnya agama Islam ke seluruh dunia adalah juga tak bisa dipisahkan dari masjid. Masjid yang dibangun di kawasan baru di seluruh dunia, masing-masing menyimpan rekaman dakwah, rekaman perjuangan, dan rekaman dialog lintas peradaban. Indonesia terpanggil memikul amanah membangun taman miniatur 99 masjid dunia sebagai World Religious Resort yang diharap bisa menjadi wahana interaksi global dengan pendekatan wisata. Taman miniatur masjid dunia yang berisi 99 miniatur masjid dari 86 negara juga sekaligus berfungsi sebagai museum dan etalase dinamika peradaban Islam di dunia dan juga sebagai oase perdamaian. Negara kita itu populasi Islam terbesar di dunia. Kedua, ada kewajiban yang sangat mendasar mewariskan atau melestarikan kepada generasi mendatang budaya-budaya Islam sedunia. Ketika pertama kali saya disodori konsep ini, bahwa ini memang gagasan hebat dan punya prospek yang panjang. Proyek yang bisa bermanfaat dan bisa merupakan ikon untuk bangsa Indonesia. Sebagai taman wisata religi di dalamnya, juga terdapat Universitas Islam Internasional, rumah sehat, hotel, desa adat, museum, dan semua sarana wisata yang relevan termasuk atraksi budaya, kuliner, dan souvenir dari 86 negara asal miniatur masjid.
Dengan berkumpulnya para ulama dan kepala pemerintahan negeri-negeri Islam sedunia pada saat peresmian Taman Miniatur 99 Masjid Dunia, akan menjadi awal agenda realisasi amanah ilahi dan juga awal gerakan moral dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui dialog peradaban. Akhir kata, keberadaan masjid semakin mempertegas peran sosial budaya dalam lingkup hubungan horizontal dan vertikal di tengah masyarakat dunia. Miniatur masjid ini bagi saya suatu pendapat yang sangat cemerlang sekali, karena menghidupkan budaya kembali dalam dunia Islam terutama. Tersentuh mungkin dari ulama-ulama nangis keadaannya negara acak-acakan begini, mungkin ulama nangis yang katakanlah yaitu Pak Hartono yang kena sentuhan. Menghadirkan sebuah keunggulan-keunggulan yang luar biasa, bukan hanya miniaturnya, tapi betapa besar kontribusi umat Islam untuk peradaban dunia. Saya tidak sekedar harapan, tapi kelihatan di batin saya, masjid ini akan terwujud. Saya sebagai salah satu pimpinan ormas Islam yang ada di Indonesia mendukung gagasan besar Bapak Hartono Limin. Dan mudah-mudahan jadi kelanjutan dari tonggak yang dulu ditanamkan oleh para wali Songo. Bersyukur yang luar biasa karena diberi kepercayaan untuk mengembangkan amanah ini.